Biobral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah amin ya rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini hari Senin ya, tanggal 15 Agustus 2022. Biasa teman ya, jadi saya ke pasar Induk Pare ini sekitar jam 2 sampai jam 4 sore teman ya. Jadi informasi tentang harga sayuran ini biasanya saya ke pasar ini jam 2, antara jam 2 sampai jam 4. Kenapa saya jam 2 sampai jam 4 teman ya? Karena untuk harga itu lebih cenderung stabil, tapi kalau ketika akan naik juga naik teman-teman. Oke ya, seperti biasa langsung saja nanti kita informasikan untuk beberapa harga sayuran yang hari ini teman-teman ya. Ini sudah hampir jam 5, saya terlalu sore ini tadi. Langsung saja kita informasikan, memang kalau sudah sore ini agak sepi ya. Bahkan untuk di pintu masuknya untuk para penjaga juga sudah mulai gratis. Kita informasikan, kita awali untuk tomat teman ya, petian yang ukuran segini teman ya, hari ini harganya cuma 1.500. Jadi tomat hari ini 2.500, cukup murah sekali ya petian hari ini. Sedangkan untuk harga buncis masih di kisaran 3.000 rupiah teman-teman. Kita lanjutkan lagi, jadi untuk buncis masih cukup lumayan ya di harga 3.000 rupiah untuk hari ini. Informasinya cabai rawit merah teman ya, kosong di pasar Induk Pare sore hari. Kalau untuk pagi hari masih cukup lumayan, masih murah di sekitaran 28.000 rupiah. Untuk timun hari ini cenderung naik lagi teman ya, untuk timun naik turun ya harganya. Hari ini 2.200 sampai dengan 2.500 untuk eceran 3.000 rupiah. Untuk terong keledek harganya 4.000 rupiah ya, 3.000 sampai dengan 3.500 rupiah per kilo. Sedangkan untuk terong biasa teman-teman, untuk terong biasa ini per kilo rata-rata masih di kisaran 5.000-6.000 rupiah untuk harga eceran. Untuk harga keroncongan 4.000-4.500 rupiah per kilo. Oke, kita lanjutkan lagi teman ya. Setelah harga terong, kita informasikan untuk harga gambas hari ini masih juga di kisaran 3.000 rupiah. Jadi untuk harga gambas ini keresekan ini cuma 3.500, tapi rata-rata 3.000 rupiah. Oke, untuk pare juga cukup murah teman ya, cuma 1.500 hari ini. Sudah beberapa hari ini ya, kemarin juga cuma 1.500 rupiah per kilo. Sedangkan untuk jeruk nipis masih di kisaran 9.000 rupiah per kilo. Untuk daun jeruknya mulai 16.000 sampai dengan 18.000 rupiah per kilo. Oke teman, kita lanjutkan lagi. Jadi hari ini setengah 5 sore teman ya, saya ke pasar Induk Pare. Jadi tadi ada acara, akhirnya agak sore ya. Untuk bawang merah juga di kisaran 21.000 sampai dengan 24.000 rupiah teman-teman. Kalau dari para petani, untuk teman saya ini bisa 20.000 rupiah. Jadi kalau belinya agak banyak juga berbeda teman. Untuk bawang putih hari ini untuk eceran ini masih 17.000 rupiah yang sudah kupasan. Untuk keroncongan harganya 15.000-15.500 rupiah per kilo. Oke ya, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Setelah harga bawang merah dan bawang putih, selanjutnya untuk bawang merah India juga sudah tidak terlalu banyak ya.
karena untuk bawang merah sudah murah harganya. Untuk bawang bombay ini masih di kisaran 20.000, 18.000, ada yang 21.000 rupiah per kilo. Untuk keroncongan 15, 16.000 rupiah. Untuk harga kentang juga masih di kisaran 6.000 rupiah untuk PC. Untuk PL ini ada yang 8.500, ada yang 9.000 rupiah per kilo. Oke, teman ya, kita lanjutkan lagi untuk sayuran yang lainnya. Jadi untuk kentang masih cenderung stabil, teman ya. Harganya tadi ada yang 8,5, ada yang 9.000 dan masih di kisaran 10.500. Oke, teman ya, kita informasikan untuk harga sayur-sayuran hari ini. Untuk sawi juga masih cukup lumayan, teman ya. Untuk peroncengnya cuma Rp2.000, Rp2.500, agak lumayan ya. Jadi untuk hari ini untuk sawi Rp2.000, untuk kangkung Rp10.000, cuma dapat 10 ikat atau sampai 5 ikat, teman ya, sekitar 20 kilo. Sedangkan untuk bayam masih Rp3.000, untuk kenikir masih Rp3.000 per kilo. Jadi untuk sayur-sayuran hijau masih cukup lumayan, teman ya. Untuk timun, timun sayur ini juga di kisaran Rp2.000, Rp2.500. Jadi hari ini untuk timun agak naik sedikit, teman ya. Dan untuk jagung manis hari ini juga masih sama dengan kemarin harganya. Cuma untuk sawi ini memang rata-rata hari ini mulai harga Rp1.500 sampai dengan Rp2.000. Ini sudah sore, teman ya, hampir atau jam 5 sore. Tidak seperti biasanya ini tadi terlalu sore, teman ya, tapi tetap saya informasikan untuk teman-teman semuanya ya. Untuk kangkung ini juga murah dan banyak sekali hari ini. Untuk bonceng Rp2.000, Rp2.500 per bijinya. Selanjutnya untuk harga bungkul ini, teman-teman, untuk harga bungkul masih di kisaran Rp5.000, Rp4.000 per kilonya. Jadi untuk bungkul juga sangat banyak sekali. Selanjutnya untuk harga jagung manis, teman-teman ya, untuk jagung manis hari ini mulai harga Rp2.000, Rp2.200. Kalau yang super bagus masih Rp2.400 per kilonya. Jadi untuk jagung manis memang hari ini atau beberapa hari ini rata-rata 2.000 sampai dengan 2.400. Sedangkan untuk wortel, teman ya, untuk wortel biasa ini yang besar harganya 7.000 sampai dengan 8.000. Untuk wortel manis ini 125, ada yang 120, 115. Untuk yang plastikan ini 10.500 atau 105. Untuk yang ST 4.000 rupiah per kilo. Untuk selada keriting atau andewi ini per kilo harganya di kisaran Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Cukup murah ya, teman ya, untuk selada keriting. Selanjutnya untuk harga kubis masih di kisaran Rp7.000, teman ya, untuk keroncongan Rp5.000 sampai dengan Rp6.000 per kilonya. Sedangkan untuk sawi putih, teman ya, untuk keroncongan ini harganya Rp2.500, untuk eceran harganya Rp5.000 yang sudah bersih seperti ini. Oke, teman ya, kita lanjutkan lagi setelah harga sawi putih ya. Sawi putih jadi masih Rp5.000 ya yang sudah kupasan. Selanjutnya untuk harga pakcoy atau sawi daging ini per kilo harganya Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per kilo. Selanjutnya untuk pre seledri, jadi untuk pre atau daun bawang ini per kilo rata-rata Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Baik, kalau belinya banyak rata-rata Rp7.000, teman ya, untuk eceran Rp10.000 per kilo. Untuk kapri ini Rp25 sampai dengan Rp30.000 per kilo. Selanjutnya untuk harga bungkul atau brokoli, teman ya, ini harganya 15 sampai dengan Rp18.000
per kilo. Untuk jeruk lemon ini harganya Rp5.000 per kilo. Jadi untuk jeruk lemon masih cukup murah ya, di kisaran Rp5.000 per kilonya. Oke teman ya, untuk harga kundes atau labu siam ini masih sama ya, harganya rata-rata Rp3.000 sampai dengan Rp3.500 untuk yang kundes hijau ini. Untuk yang kundes hijau muda seperti ini cuma harganya Rp1.500. Selanjutnya untuk harga pon-pon, dan sebelumnya untuk harga jengkol ya, masih Rp30.000 per kilo. Sedangkan untuk harga pon-pon untuk jahe merah, jahe gajah atau jahe merah ini sama-sama Rp5.000 teman ya, Rp5.000 sampai dengan Rp6.000. Untuk kencur harganya masih di kisaran 20 sampai dengan 25. Untuk kunci Rp8.000. Untuk kunyit harganya Rp6.000 per kilo. Selanjutnya untuk harga keluak ya, Rp10.000. Untuk ikan asin masih sama teman ya. Untuk ikan asin ini memang harganya rata-rata ada yang 34, ada yang 32. Sedangkan untuk balur jenis Bromo masih Rp27.000. Untuk cumi kering ini masih 55 sampai dengan Rp60.000 per kilo. Untuk dawu 55 sampai dengan Rp65.000. Untuk teri harganya 75 sampai dengan Rp85.000. Oke, sedangkan untuk gula kelapa teman ya, ada yang Rp12.500, ada yang Rp13 serta Rp14.000. Karena memang ada yang asli dan ada yang campuran gula putih teman-teman. Sebenarnya juga banyak, tapi ini kiriman dari beberapa daerah yang ada di sekitar Kediri ya, mungkin Blitar, Lumajang dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan lagi teman ya, untuk harga cabai-cabian hari ini yang sore hari ini teman-teman ya, sudah banyak yang kosong ya. Jadi saya memang terlalu sore ini tadi, dan ternyata hari ini untuk cabai rawit merah pasokannya sangat berkurang, sangat banyak sekali ya. Akhirnya telat dan harganya langsung melejit teman-teman untuk hari ini. Jadi untuk hari ini untuk cabai rawit merah teman ya, sudah banyak yang kosong di lapak-lapak ini. Rata-rata juga sudah laku. Untuk cabai hijau masih Rp18.000-Rp20.000. Untuk cabai rawit merah teman-teman ya, hari ini untuk cabai rawit merah ini untuk yang per 33, untuk yang ori Rp37.000-Rp38.000 teman ya. Padahal untuk cabai rawit merah ini jam 12 sampai jam 1 siang tadi sempat di harga masih Rp28.000-Rp29.000. Tapi sore hari ini ya, jam 3 sampai jam 5 sore ini harganya sudah melambung tinggi. Untuk jenis asmoro saja harganya Rp35.000-Rp36.000, untuk ori Rp38.000. Jadi naiknya hampir Rp10.000-Rp12.000 teman-teman untuk hari ini ya. Oke ya, masih mantap, cukup mantap sekali ya. Memang mungkin pasokannya juga berkurang dan kebutuhannya hari ini memang sangat meningkat. Untuk cabai caplak masih di kisaran Rp50.000-Rp55.000 per kilonya. Oke, sedangkan untuk harga cabai kering teman-teman ya, ini harganya masih di kisaran Rp70.000, ada yang Rp68.000. Begitu juga dengan cabai merah besar teman ya, yang kemarin sempat di Rp44.000, Rp46.000, hari ini Rp52.000 teman-teman. Naik lagi ya untuk cabai merah besar hari ini. Jadi harganya masih naik turun ya. Jadi kalau kemarin masih cukup di bawah Rp50.000 teman-teman, hari ini naik lagi di atas Rp50.000. Tapi rata-rata ada yang Rp49.000 sampai dengan Rp50.000. Memang untuk informasi untuk cabai ini teman ya, sering berubah-ubah harganya. Jadi antara siang dan sore juga tidak sama. Sedangkan untuk cabai hijau ini rata-rata masih 22, 23,
sampai Rp24.000 per kilonya. Jadi juga masih cukup lumayan teman-teman untuk cabai hijau besar ini, masih dikis di atas Rp20.000. Yang penting tempat semangat ya untuk dulur-dulur semua, untuk teman-teman semuanya. Oke ya, saya akhiri sekian dulu teman-teman, karena sudah sore hari ini ya, saya akhiri sekian. Besok insya Allah kita sambung lagi teman-teman. Silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan pada hari ini, karena memang tidak semuanya saya videokan. Dan mohon maaf teman-teman ada bila salah kata yang saya sampaikan, silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan, silahkan tanya ya, insya Allah akan saya jawab sebisanya. Oke, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jamin ya rabbal alamin.